Halo, selamat sore sahabat subscriber semuanya. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini di sore hari, saya sedang melakukan penyemprotan untuk di selada, di seledri yang masih kecil ini ya. Dan ini proses penyemprotannya, ada 4 lonjor kurang ini ya. Saya menyemprot dari kecil, pokoknya dari kecil sampai panen nanti 4 hari sekali. Tapi kalau yang besar, barusan saya semprot ya, itu baru 3 kali ini saya nyemprot dan tidak terlalu basah saya semprotnya. Ini selada Amigo dan Bambi dijadikan satu. Dan ini proses penyemprotannya seperti ini. Hanya seperti ini saja, sobat. Dan ini saya tidak pakai tripod, jadi susah ya. Dan saya cari dulu tripodnya. Oke, seperti inilah kondisinya. Dan saya akan melakukan penyemprotan dan perawatan-perawatan yang kira-kira di bawah paralonnya. Ini saya menggunakan Fastac. Masih menggunakan Fastac ya. Ini belum upgrade ini ya, harus di-upgrade ini. Baik sahabat, sudah selesai. Dan seperti itulah kegiatan saya di sore hari ini. Dan penyemprotan di
Upayakan di sore hari, kalau nggak di pagi hari yang memang benar-benar pagi ya. Ya wis ngono wae. Thank you very much for watching. Yang belum pencet tombol merahnya, chat gitu ya tombol merahnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.